Sugianto sendiri berhasil menemukan Ijon Janbi di perkebunannya di kawasan Lembang. Tidak mudah bagi Sugianto untuk membujuk Ijon Janbi bergabung dengan TNI dan membentuk pasukan khusus. Meski sudah berpengalaman berperang di India, Ijon Janbi tidak lagi ingin menjadi tentara. Butuh waktu 2 hari 2 malam bagi Sugianto untuk melunakkan hati Ijon Janbi. Ia sampai menginap di rumah Janbi. Sugianto juga mengajak Janbi mengobrol tentang apa saja, termasuk masalah bunga yang sudah Sugianto pelajari sebelum menemui Janbi. "Usaha saya tidak sia-sia," akhirnya Janbi mengalah dan bersedia untuk mengikuti pelatihan peserta kursus intelijen militer gelombang kedua di Cilendek, Bogor. Janbi mengajarkan materi para komando hingga perang gunung hutan. Ilmu baru bagi prajurit TNI saat itu, kata Sugianto.